Pelakon Shanas Ahmad kini pemilik klub bola sepak amatur yaitu Charabat Football Club yang bakal beraksi dalam Liga Selangor. Menerusi satu hantaran di Instagram, Charabat FC telah membuat naik satu foto memaparkan ucapan aktor itu berlatar belakang Shanas bersama klub barunya. Pada ruangan caption, Charabat FC dengan bangganya mengumumkan Shanas sebagai pemilik baru di samping menyatakan keyakinan aktor itu bakal membawa kejayaan kepada klub berkenaan. Memperkenalkan Shanas Ahmad sebagai pemilik baru Charabat FC. Sebagai seorang yang berwawasan, Mamu mempunyai visi yang berani untuk pasukan ini menguasai pasukan lain dalam setiap perlawanan yang mereka main dengan penuh tenaga, kata Charabat FC pada ruangan caption. Shanas Ahmad kini pemilik klub bola sepak amatur Charabat FC. Sementara itu, pada foto yang dimuat naik pula tertera ucapan Shanas yang berkata sebagai pemilik klub itu dia tahu bahwa Charabat FC adalah klub yang baru. Namun begitu, Shanas yakin gaya permainan yang ditunjukkan klubnya pasti akan menghiburkan peminat di samping membuka ruang dan peluang untuk pasukannya menjaringkan gol. Sebagai pemilik Charabat FC, klub ini agak baru dalam komuniti bola sepak dan visi dan cita-cita yang tinggi untuk memberi impak kepada bola sepak Malaysia. Penubuhan klub ini didorong oleh semangat kesukanan dan keinginan untuk menyediakan platform untuk pemain berbakat untuk mempamerkan kebolehan mereka. Dengan tumpuan kepada prestasi kompetitif dan peningkatan pemain, Charabat FC berazam untuk berada di peringkat lebih tinggi dalam bola sepak Malaysia. Saya harap kami boleh mencapai lebih banyak kejayaan dalam masa terdekat dan membuat penampilan sulung kami dalam Liga Super FPS, ujar Shanas. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata warga maya mengucapkan tahniah kepada Shanas yang juga dikenali sebagai Mamu kerana berjaya memiliki klubnya sendiri.